Assalamualaikum, hai Singalillah, ini dengan Kang Abai. Untuk kamu semua yang ingin tahu apa itu ta'aruf, bagaimana cara berta'aruf dengan metode yang sudah teruji dan terbukti, yuk miliki buku terbaru Kang Abai, Ta'aruf 5.0, metode mengenali jodoh terbaik dengan cara yang Allah ridho. Sudah bisa dipesan sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanku mengenangmu. Pak, saya berniat nikahi putri Bapak, Tari, Pak. Semoga Bapak merestui niat baik saya, Pak. Bapak berterima kasih atas niat baik kamu, nak. Tapi sebelum itu, ada beberapa hal yang ingin Bapak tanyakan. Kamu bisa mengaji, nak? Insya Allah bisa, Pak. Boleh Bapak mendengar? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا يا الله. Semoga Bapak menerima pinangan Kang Soleh. Amin. Namaku Mentari. Umurku 21 tahun. Aku putri tunggal dari Bapak Hari Subagja, seorang guru di sekolah SMA. Aku baru saja lulus kuliah keguruan beberapa bulan yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Alhamdulillah. Saat ini aku menjadi seorang guru di salah satu yayasan pendidikan di Bandung. Menjadi guru seperti Bapak adalah cita-citaku sejak kecil. Setelah ibu meninggal setahun yang lalu, Bapak adalah hal yang paling berharga dalam hidupku. Meskipun Bapak seseorang yang sangat pendiam, tapi dia selalu ada jika aku membutuhkannya. Bapak tidak pernah mengecewakanku. Ada seorang lelaki yang berniat baik untuk menikahi Mentari, Pak. Namanya Kang Soleh. Ini biodata dan CV-nya, Pak. Dia adalah seorang pebisnis dan selebgram, Pak. Insya Allah orangnya baik dan soleh, Pak. Mentari berharap Kang Soleh bisa jadi imam yang baik untuk Mentari, Pak. Mentari mau
untuk taruhkan dulu sama dia, Pak. Boleh kan, Pak? Boleh. Tapi Bapak yang akan menjadi perantara taaruf kamu. Ya? Iya, Pak. Hari pagi tersenyum tenangkan hati. Assalamualaikum guys, apa kabar semuanya? Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan berkah ya. Hari ini aku ada project, tunggu aja. Kalian tetap semangat, nikmati masa penantianmu dengan hal-hal yang positif. Pokoknya mah, saya kasih murah aja buat ibu. 30.000 aja, Bu. Kualitas prima, harga kaki lima dan tidak diimpor dari Cina. Ini asli dari Tasikmalaya, Bu. Pokoknya mah, ini dibuat dengan cinta, cocok buat mama. Apalagi mama yang sayang dengan keluarga. Pokoknya mah, ini mama sangat cocok hidup, Parte. Mama ya, hidup, Mak. Mama bisa ngerayu mama teh bari jualan. Aku sahadulah. Mang Karni. Karni Ilyas, Mak. Korak, bukan bangkai. Jadi berapa nih? 25 aja, Bu, ya. Jangan ditawar lagi. Mahalan, Mang. 10.000 aja, ya. Aduh, aku tuh gak bisa diginiin, Bu. Astagfirullahaladzim. Omit dulu, Mak. Ternyata tangan kunaon. Minta duit, Mak. Ya ampun, Soleh, minta uang. Bukannya kamu itu sudah jadi selebgram. Kenapa masih minta uang sama mama? Tuh, bayarin tuh keranjang. Anggur mas sama si Mang, apa tuh, karnivora. Aduh, Mak. 300.000 aja, Mak. Soleh lagi butuh pisan, Mak. Buru atuh, Mak. Ih. Please, Mak. Mak, please. Ini ya. Ini yang terakhir. Kok ini, Mah? Yang itu. Nih. Ini yang terakhir. Jangan mikirin nikah, tapi kamu harus kuliah dulu. Ya udah, Mah. Helmnya kemana, Helm? Gak apa-apa, Mah. Biar gak rusak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Anaknya? Rada belekung, bukan? Ya, begitulah, Mang. Seharusnya dia itu sudah dewasa, tidak lagi merepotkan orang tuanya. Kuliahnya aja malah nggak selesai-selesai. Katanya dia itu jadi, apa ya, selebgram. Ya sekarang malah dia itu minta nikah, Mak. Oh, jadi anaknya selebgram? Kalau saya mah, Bu, pengen jadi YouTuber biar nanti bisa bilang, Asya! Sudah, Mang, sudah. Nih, Mang, nih, 25 aja ya. Ada tawar lagi, dah. Alhamdulillah. Mun. Kok? Nah, yang kamu udah habis lagi. Saya mau belum diminum. Assalamualaikum, guys. Waalaikumsalam. Apa kabar, kok? Apa kabar, Put? Kalian, teman-teman solehku. Kek, besar. Enggak, tuh. Sih, sumringah. Yang lagi taruh. Apaan sih? Kata Kang Abai, Maya. Taaruf teh proses perkenalan menuju pernikahan.
gimana? Kamu teh udah kenal belum sama si Tari? Ya, lagi proses kenalan, uy. Jadi taruhnya langsung sama bapaknya. Mohon doanya ya. Ya, amin. Hei, hei, cok, apa kabar, cok? Ah, kau cengang-cengang ketawa-ketawa. Mana bayar utangku? Hah? Sabar, cok, sabar. Sabar, sabar. Bulan lalu kau bilang mau bayar sekarang. Hei, sudah 3 bulan kau tak bayar-bayar. Santai, cok. Ini masih ada. Ah, hei. Kau tahu, 3 bulan aku makan mie instan lagi, mie instan lagi. Dan kau tahu, kucingku kasihan. Aku hari ini puasa, besok tidak. Aku puasa nanti tahu sama kucingku sekalian. Pokoknya aku udah bantu, bayar semua utang sini. Sabar dulu dong, cok. Lah, ala galakan kau yang utang. Kau aja ribut sama aku. Puasin dulu dong. Apaan ini? Ini, cari pak. Mana sini? Eh, tar dulu. Pasti kurang ini. Mana? Bang, kau siapa ini? Udah. Gak ada urusan sama udah, kau. Udah ini, apa biar kau? Sisanya saya yang bayar aja ya. Bayar Taruh dulu, berapa ini? Nah gitu kan beres urusannya. Besok kalau kau ngutang lagi, perkara kau. Iya. Macam apa pula kau? Selegram. Payah kau. Soleh. Masih Arik. Nanti ku ganti. Iya. Assalamualaikum guys. Nah, hari ini kita lagi bareng sahabat-sahabatku. Ada Apud, ada Riko. Kita lagi ngopi-ngopi nih. Ya, semoga kalian tetap semangat. Hari ini berkah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul. Iya. Pak, boleh diganggu dulu sebentar, Pak. Jadi, gimana proses taruh mentari sama Kang Soleh, Pak? Sabar ya, mentari. Nanti Bapak kabari. Iya, Pak. Main gitar teh yang enakeun. Lagunya Anandito, Ta'aruf. Yang lagi Ta'aruf. Nah, doain atuh. Kamu teh seriusan mau nikah muda? Serius atuh. Nikah kan ibadah. Emang udah siap? Maksudnya? Siapa semuanya tuh? Kata Kang Abai mah, nikah itu harus dipersiapkan dan direncanakan. Dan satu lagi, nikah itu niatnya kudu lurus karena Allah. Ya kalem lah, semuanya lagi diikhtiarkan, lagi diusahakan. Dan kalem-kalem, kita berdua mah udah beres skripsi wisuda. Lah kamu? Kuliah belum beres, acak kadut. Malah mikirin nikah. Emang salah kalau nikah dulu? Enggak. Cuman yang namanya nikah itu naikin level tanggung jawab kamu. Lah kamu tanggung jawab sama kuliah sendiri aja masih gitu. Gimana sama keluarga? Katakan abang, mah. Tari nelfon. Kata Nikola Saputra, mah. Bucing itu suka kolat sama temen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gimana Tari? Sudah ada kabar dari Bapak tentang ta'aruf kita? Iya, bentar mau ngabarin. Kata Bapak, sabar katanya. Insya Allah, nanti dikabarin lagi. Oh, yaudah tuh kalau gitu mah gak apa-apa. Akan berharap semuanya lancar ya. Amin. Bentar juga berharap demikian. Alhamdulillah. Kang Soleh, udah dulu ya, itu aja. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar Tari. Iya Kang. Jangan tidur kemalaman ya. Biar bisa sholat malam dan kita bisa saling mendoakan.
Iya, Kang. Insya Allah. Yaudah, gitu dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allah. Leh, subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, Bujang. Darah muda. Mamang, ada apa, Mang? Marilah kemari. Kemari. Ada apa, Mang? Ada apa? Tunggu dulu. Kok ada yang salah? Oh, iya, Mang. Kacamata. Oh, kenapa masih gelap? Oh, iya. Ini masih subuh. Bergurau. Cuma berdua? Biasanya juga berdua, Mang. Kata Pak Ustad, mah. Kalau ada yang lagi berdua, yeah. Yang ketiganya berarti... Jadi maksud kamu aku setan? Terlalu. Aku memang setan. Setan dari ketampanan pria. Ngomong-ngomong, teman kalian si siapa namanya itu? Soleh. Ya, itu. Dia mang kepluk orangnya temang. Namanya saja Soleh. Tapi kelakuannya, astagfirullah, salah. Iya, padahal mah, kata guru olahraga waktu saya SMA mah, ya? Sholat subuh itu okay. Tanda kedisiplinan. Ah. Untuk membangun suatu garis asimetris. Oh. Untuk membangun masa depan yang gilang gemilang, Mang. Aduh, itu ngawur. Sudah. Pokoknya, Mamang cuma bisa berpesan. Kalau ingin hidup berkah, ingin punya istri yang soleha, jangan lupa jadi singgelilah. Jangan lupa jadi pemuda hijrah. Dan jangan lupa sholat subuh berjamaah. Siap, Mamang. Bukan seperti itu. Gimana, Mamang? Asyik. Asyik. Mantap. Aduh. Ingat. Sami, Mamang. Ya sudah. Mamang undur diri dulu. Astagfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya? Dari Bapak belum ada kabar juga. Oh, sabar ya Mentari. Bapak pasti tahu yang terbaik kok buat kamu. Lagian harusnya tadi tuh bersyukur. Jarang loh zaman sekarang ada seorang bapak yang mau jadi perantara ta'aruf untuk anaknya. Iya sih. Tapi Mentari nggak enak sama Kang Soleh. Mentari, dengerin aku ya. Kalau misalnya Kang Soleh serius, dia pasti bakal nungguin kamu. Dia pasti sabar. Ya. Semua aja kayak gitu ya, Ra. Ya udah yuk, kita pulang.
Siap, Le. Foto ya. Dar. 1, 2. Siap. Ganti. 1, 2. Sip. Ganti lagi. 1, 2. Sip. Pose sing bagus atau pose nak? Pos. Pose nol itu kok pusing ya. Kata Rahel punya emaknya Sabi lo mah. Selebgram itu harus punya banyak stok gaya. Pokoknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Bapak minta ketemu di rumah minggu depan. Langsung ke rumah? Iya sih, kata Bapak begitu. Tapi sendiri dulu katanya. Oh, sendiri. Baiklah, insya Allah. Duh, akan jadi deg-degan gini, Tari. Tenang aja, Kang. Bapak gak akan ngecewain Mentari. Ya udah dulu, Tari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Padahal mah ya kurang gantengnya. Sini lo bagaya pisan so ganteng. Tiko, apun. Alhamdulillah, Put. Kok akhirnya. Naon sih, cuy. Mentari, cuy. Bapaknya nyuruh ke rumah. Jadi nikah. Kata William Shakespeare mah, cinta itu buta. Love is blind, man. Alam ya Allahu wa qayyiman liyunzira ba'san shadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzira allazina qalu ittakhadallahu walada. Alhamdulillah. Apa visi misi hidup kamu, Nak? Pak, saya ingin membahagiakan di Bapak Tari, membangun keluarga bahagia dunia akhirat, Pak. Saya akan mencintai putri Bapak setulus hati saya, Pak. Apa rencana kamu setelah kamu menikah nanti? Saya akan melanjutkan aktivitas saya sebagai selebgram, Pak. Berbisnis online. Sekarang kan era digital. Insya Allah, setelah menikah nanti, Allah akan memberikan rezeki yang melimpah, Pak. Kamu masih punya orang tua, ibu? Alhamdulillah, Pak. Ibu masih ada. Bagaimana hubungan kamu dengan ibu kamu? Sangat baik. Saya sangat mencintai ibu saya, Pak. Insya Allah, saya akan terus berbakti padanya, Pak. Begini, Nak. Tapi Bapak minta maaf. Tampaknya, untuk kali ini, Mentari anak Bapak bukanlah orang yang tepat untuk kamu, Nak. Tapi Bapak berharap dan Bapak berdoa, semoga ke depan kamu akan mendapatkan jodoh yang jauh lebih baik dari anak Bapak Mentari. Insyaallah, Pak. Semoga kamu bisa menerima keputusan ini. Iya, Pak. Ayo diminum. Mentari, 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 bukan Nak. Mentari, 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 bukan Nak. Mentari, Mentari.
ngecewain Mentari. Ya Allah, Engkau yang Maha memberi petunjuk. Berikanlah kepadaku dan keluargaku petunjuk-Mu. Ya Rabbana, pandu dan bimbing kami untuk selalu melangkah di jalan-Mu, jalan cinta-Mu, jalan yang Engkau ridhoi. Mentari, anak kesayangan Bapa. Sebenarnya Bapa tak menyangka kalau kamu sudah sedemikian dewasa. Putri kecil Bapa, bidadari Bapa yang cantik, soleha. Mentari, pujaan hati Bapa. Bapa ingin yang terbaik untukmu, nak. Bapa sudah janji kepada ibumu untuk menjagamu, mencintaimu, dan menikahkanmu dengan seorang lelaki soleh yang bisa membimbingmu menuju surganya. Karena ini tanggung jawab Bapa, nak. Mentari, Bapa tak akan biarkan kamu menikah dengan lelaki yang salah. Orang cantik jangan cemberut terus. Tinggal yang mau loh. Jangan nangis di sini atuh. Malu. Kenapa ya kamu? Bapak nolak pinangan Kang Soleh, Ra. Belum jodoh. Tapi kan Kang Soleh itu beneran soleh, Ra. Bisa-bisanya Bapak nolak pinangan Kang Soleh itu. Kamu udah tahu alasan Bapak nolak Kang Soleh? Mentari kecewa dan kesel sama Bapak. Pertama, katanya Bapak mau jadi perantara taaruf Mentari sama Kang Soleh. Terus, Bapak minta Kang Soleh ke rumah. Tiba-tiba, pinangan Kang Soleh ditolak gitu aja, Ra. Jangan susun dulu sama Bapak.
Mendingan Mentari bicarain baik-baik lagi sama bapak ya. Pokoknya kamu harus tetap semangat, oke? Neng, si bapak pingsan, Neng. Neng kudu cepat pulang. Mang Kandi kenapa ada di sini? Aduh, Neng, itu nggak penting. Pokoknya Neng kudu cepat pulang. Si bapak pingsan karunya. Hei, pulang jeng, Mang. Hei, Mang, kenapa nggak bilang dari tadi? Aduh, si Neng. Ayo, Mamang, iya kumaha. Neng. Mang. Ya, Neng. Bapak pingsan kenapa? Kiranya kamu. Kiranya kamu yang dari kemarin katanya marah. Kamu marah gara-gara si Soleh ya? Kok Mang Kandi tahu sih? Ya iya, Mang tahu semua. Karena si Soleh itu kan, sudahlah cowok kayak gitu mah tinggalkan lah, Neng. Emang Mang Kandi kenal sama Kang Soleh? Sebenarnya, Mamang yang diminta bapak mata-matain dia. Demi kamu, Mamang jadi agen 002. Bukan agen isi ulang, apa di agen pulsa. Pokoknya Mang mengawasi gerak-gerik si Soleh di rumahnya, Neng. Hah? Beneran, Mang? Serius, Neng, Mang mah. Tah jeli, Neng. Pokoknya mah serius, Mang mah. Dia mah lelaki belegung yang jelek ahlaknya ke ibunya. Nggak bertanggung jawab lagi. Yuk, Mang, saksina. Ayo, buru-buru. Karunya si Mang, si bapak. Ayo. Maafin bapak ya, Mentari. Bapak sebenarnya mau ngomong sama kamu dari kemarin. Tapi kamu marah-marah terus sama bapak. Benar apa yang dikatakan Mang Kardi? Assalamualaikum, Pak. Ya, Pak, Mang Kardi. Ini, Pak. Si Soleh, calon tari itu. Masih minta duit, Pak, sama ibunya. Nggak sopan lagi, Pak, minta duitnya. Amit-amit, saya mah punya mantu kayak gitu, Pak. Ya, Pak, makasih itu informasinya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Mau Ujang juga. Dia itu murid bapak waktu SMA dulu, nak. Waalaikumsalam. Iya, iya, betul. Dia itu, kata teman-temannya, anaknya itu kemlup. Dan juga, dia itu suka berhutang ria. Dan juga itu, Pak, dia yang bayarin hutangnya, malah temannya. Astagfirullah. Cari terus informasinya ya. Bapak minta tolong sama dia untuk cari tahu siapa sebetulnya Soleh, nak. Bapak ingin kamu dapat lelaki yang terbaik, nak. Yang bisa menggantikan bapak jadi imam dan bisa bertanggung jawab pada kehidupan kamu, nak. Bapak sayang padamu, nak. Bapak sayang padamu. Maafin Mentari, Pak. Iya, nak. Mentari yang salah. Mentari udah sebutan sama bapak. Mentari minta maaf sama bapak. Iya, sayang. Mentari sayang sama bapak. Bapak juga sayang padamu, nak. Kuakui ku sangat-sangat menginginkanmu. Tapi kini ku sadar, ku tak direstui. Aku semua harus terjadi.
Kamu teh kunaon? Separuh jiwaku hilang kok. Masih banyak ikan di pasar. Masa cuma gara-gara Mentari doang kamu jadi gini? Ah. Kamu mah gak akan paham rasanya. Aku teh hancur. Sehancur-hancur-hancurnya. Selama ini teh kamu ngasih nasihat-nasihat di Instagram, itu teh karena Allah atau pengen dilihat Mentari? Kata Kang Abai mah ya, orang yang lagi jatuh cinta itu harus belajar ikhlas. Kendalikan perasaan, jangan terlalu baper sama manusia, nanti ujung-ujungnya kecewa. Udah, gini ya sekarang kamu mah banyak istighfar. Perbaiki niat, jangan jadi soleh dengan cara yang salah. Jadi, aku teh harus kayak gimana? Dengerin, kata pahlawan bertopeng sama Power Ranger mah ya. Kalau mau jadi seseorang yang kuat gitu, berarti kita harus berubah. Gitu, kamu kudu berubah sekarang mah. Sok lah, kita mah bakal nemenin kamu buat hijrah lah, sok. Ikutan gak? Siap. Ah, gitu atuh. Nah, teruslah memperbaiki diri karena Allah. Mintalah maaf pada ibumu. Dan jangan pernah berbuat tidak baik kepada ibu. Saya pamit dulu. Terima kasih ya, Pak. Iya, hati-hati di jalan ya, Nak. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kamu kenapa, Soleh? Soleh, aku salah, mah. Soleh ingin berubah, mah. Soleh ingin jadi lelaki yang lebih baik lagi, mah. Maafin Soleh, ya, mah. Soleh juga, mah. Iya, Soleh. Insya Allah, Mama pasti selalu memaafkan kamu, nak. Waalaikumsalam, Tari. Maaf mengganggu. Akang mau berterima kasih sama Mentari dan Bapak. Karena kalianlah, Akang jadi sadar kalau yang Akang lakukan ini salah. Akang doain Mentari dapat orang yang lebih baik dan layak daripada Akang.